Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi ngeceskeun tepi kakiwari pihakna masih dina proses nyatujuan sekolahan mana anu bisa ngalakonan pembelajaran tatap muka atawa PTM terbatas. Timimiti bulan Juli nu bakal datang pembelajaran tatap muka terbatas dina adaptasi kebiasaan baru di pitembeyan di Indonesia salah sahijina di Jawa Barat. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi ngeceskeun pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dina adaptasi kebiasaan baru mimiti di petembeyan bulan Juli nu bakal datang. Dina prona pihak kolot siswa boga hak keur milih anakna bakal aup dina PTM atau PJJ. Ayeuna pihakna masih dina prosesnya tujuan sakolaan mana anu bisa nyorang PTM terbatas. Masih cek Dedi, dina minggu katilu bulan Juni, data sekolah nu bisa nyorang PTM terbatas bakal ngajang gelek. Ini kan 36, tadi satu kelas, jaraknya adalah 1,5 meter, maka satu kelas ini menjadi 12. Artinya yang tadinya satu kelas akan terjadi 3 sesi. Sudah ada jumlah Pak, berapa Pak yang mungkin yang siap untuk digelar di Jawa Barat sendiri? SMA dan SMK ini? Lagi proses approve, mudah-mudahan di minggu ketiga Juni sudah saya berikan data ya. Dina tahun ajaran 2020-2021, meh 717.000 SMA tur satingkat jadi pilihan dina tujuan peserta didik anyar. Dina sistem PTN terbatas, jumlah siswa di jero kelas bakal diwatesanan keur nyinglar sumebarna COVID-19. Kukituna jero sapoena bakal kapasing kana tilu shift prak-prakan diajar di saban kelas. Budi Hartati, Bandung TV.